Dilansir dari Gelora News, sebelum menghadapi Ma'ruf, Sandiaga main basket dengan AHY. Cawapres Sandiaga Uno bersama Komando Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono akan bertanding basket pagi ini Minggu 17 Maret. Undangan mereka bermain basket itu telah beredar melalui pesan WhatsApp grup atau WAG. Juga bisa dilihat pada akun Instagram Sandiaga Uno @sandiuno1 16 Maret. Sandiaga dan AHY akan melawan tim yang berisikan anak-anak muda. Bila jadi, ini agenda Sandiaga sebelum menghadapi rivalnya Ma'ruf Amin dalam debat ketiga yang diagendakan nanti malam di Hotel Sultan Jakarta. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut memang dikenal rutin berolahraga, baik saat di Jakarta maupun kunjungan politik di beberapa daerah. AHY sendiri lebih dahulu bertemu pasangan Sandiaga, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis malam 14 Maret lalu. Keduanya politisi muda ini akan bermain basket di gelanggang olahraga Bulungan, Jakarta Selatan.